Halo, bertemu lagi dalam GRY News Channel. Terima kasih karena melawat channel ini. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita teruskan perkongsian berita hiburan malam ini. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini sebagai tanda sokongan. Terbaiklah, inikah orangnya? Akhirnya kita semua tahu suara siapa di sebalik doa selepas azan. Mari kita sama-sama lihat berita penuh tentang ini. Kita teruskan, bila masuk saja waktu sholat dan azan berkumandang, maka seluruh negara akan mendengarkan suara beliau yang cukup unik membacakan doa selepas azan. Siapakah beliau? Misteri bukan? Menerusi bacaan doa itu, suaranya mendayu-dayu dan berbekas di hati setiap muslimin dan muslimat. Siapa sangka kalau dulu kita tidak pernah mengenali siapakah pemilik suara yang merdu itu. Tapi kini bermula perkongsian beliau di aplikasi TikTok, netizen rata-rata teruja mengenali pemilik suara lunak itu, yaitu saudara Khairul Anwar Ajmi. Dalam pada itu, video berdurasi 60 saat itu kini mencecah tontonan sehingga 1.2 million. Beliau mencairkan rasa terima kasih yang tidak terhingga karena netizen meminati suaranya serta memberikan komen-komen yang positif yang membuatkan beliau lebih bersemangat berkongsi voice cover beliau itu. Apapun, semoga terus berjaya dan akhirnya kita ketahui suara misteri ini. Selamat Hari Raya, jumpa lagi, bye-bye.